Tiger tersebut, tapi job desk untuk menangkap Razel bukan pada dia tetapi pada Tiger. Tidak disangka ya. Namun dalam pada masa yang sama, Sawo bukan saja untuk menangkap Razel. Apabila timpat berlaku, semua kedudukan homeboys di kedudukan yang sama rapat-rapat dekat situ, implosion yang dikeluarkan akan menyebabkan homeboys hilang banyak skill dan mereka dah tak ada capability untuk meneruskan team fight. Itu adalah perkara yang baik dilakukan, tetapi kita perlu terfokus, masih lagi berada di dalam pick yang pertama. Pasukan homeboys mengeluarkan 1-1 terlebih dahulu. Tadi kita first pick betul. Sekarang ni kita masih lagi berada dalam first pick. Mungkin Just Vogue menginginkan second pick untuk counter hero daripada pasukan homeboys. Jadi kita akan saksikan apa yang akan mereka fokuskan sebentar tadi. Ingat kata-kata Saiful tu. Korang kalah tadi bukan sebab korang tak kuat, tapi pasukan musuh jauh lebih bersedia. Kali ini game kita, kita lakukan yang sebaik yang mungkin. Disiplin diutamakan. Kita akan percaya untuk memenangkan point yang kedua ketiga ini. Matilda dikeluarkan terlebih dahulu. 1-1 juga menerima nasib yang sama. Seakan-akan apa yang berlaku di game yang pertama. Untuk kedua-dua pasukan, pengeluaran hero lebih kurang sama saja. Ya, lebih kurang sama. Buat masa ini. Kedua-dua pasukan tidak mahukan Guinevere, Matilda, Baksha. Oh, tadi Baksha tukar. Satu respect band yang telah dibuat oleh pasukan homeboys tidak mahu lepaskan lagi Baksha. Kalau tadi kita nampak Faramis, Baksha dan juga... Faramis? Baksha dan juga Bruno. Faramis, Baksha, Bruno, Bruno ya, yang terlepas. Ya. Tapi saya rasa lebih kepada mereka nak dapatkan Faramis ni. Pasukan homeboys, mereka nak first pick Faramis. Jadi pasukan Just Vogue, adakah Lilia akan dimain keluar ataupun Faramis yang kita akan jadi saksi ketika ini. Tapi Joy juga masih lagi terbuka. Boleh saja digunakan oleh pasukan homeboys sebagai first pick mereka. Tapi selalunya mereka akan dapatkan mid laner utility terlebih dahulu kepada Warlord. Saya rasa mereka nak trade dengan Faramis sebenarnya ni. Faramis mungkin jadi pilihan utama terdahulu. Tapi kalau Just Vogue dah sedar pasal benda itu, dia akan gunakan, dia akan mengeluarkan hero tersebut. Tapi Angela yang akan difokuskan. Mungkin menjagakan. Okay, oh, try terus. Try terlebih dahulu. Yes. Sebab dah tak ada Baksha. Jadi mereka dapatkan Joy, saya rasa. Hero apa yang boleh lawan Joy? Hero apa yang boleh lawan Joy? Kalau Roma, Ruby. Ruby, ya. Yes, boleh. Tapi saya lebih gemar untuk menggunakan Akai sebenarnya. Untuk berhadapan dengan Joy. Tapi kita akan tengok apa yang akan dipilih oleh pasukan Deus Vogue. Adakah sebabkan Joy ini akan memaksa Magistar untuk bermain utility hero? Begitu juga baik apa yang dilakukan sebenarnya oleh Chibi di pick yang pertama. Sebab ini akan memaksa untuk Just Vogue mengeluarkan utility hero sebelum kena ban. Macam contohnya Arlon, Valentina, terlebih dahulu Tan Bruno. Nampak seperti mereka tidak mahu untuk melepaskan. Tengoklah ban daripada Bruno 98%. Carvey yang cemerlang dengan penggunaan Bruno. Ini akan menyebabkan homeboys mungkin terpaksa untuk mengambil Brody. Ataupun mereka akan nampak band yes, dua yang berbaki bagi Just Vogue itu akan Maxman. Kalau pasukan homeboys tak ambil Maxman lagi, bermakna mereka nak gunakan Ixia dekat pick keempat dan juga pick kelima dia. Jadi mereka akan menantikan ESP laner yang dikeluarkan oleh pasukan Just Vogue terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan hero Maxman mereka. Dan dua pilihan untuk pasukan homeboys, masih lagi ada Faramis dan terus saja dikunci bersertakan dengan Terizla. Ini kombinasi yang baik seringkali digunakan oleh mereka. Pasukan Just Vogue, mereka boleh dapatkan Martis di sini kalau mereka mahu. Tapi Martis sesuai berhadapan dengan Terizla. Tapi sukar untuk berhadapan dengan Faramis saya kira. Kerana decimation tersebut boleh saja dipancing dengan mudah dan menyebabkan Just Vogue tiada lagi ultimate untuk mematikan. Dan kalau Martis digunakan juga, sebenarnya ia bergantung kepada penggunaan Molten Coil. Tapi Hilda, okey, fine, alright. Straight counter. Straight counter terus nak masuk dalam jungle. Tapi adanya Faramis ini mungkin dah sedikit sebanyak dapat membantu daripada sudut kekacauan. Kalau kita dah tengok band yang baik bagi pasukan homeboys, mungkin hero yang boleh untuk buat rotation pantas seperti... Okito? Benedetta. Yuzong? Masih lagi ada sebenarnya untuk digunakan oleh pasukan homeboys. Benedetta. Tapi kalau kita sebut pasal burst damage, sebenarnya telah pun mencukupi. Ah, Izzy telah boleh keluarkan. Sebabnya itu seakan-akan mereka dah mengetahui sebenarnya. Dia jangka dah benda ni sebenarnya. Sebab sekarang Maxman tak diambil. Jadi dua band yang terakhir tu memang fokus pada Maxman saja. Lepas ni bukan Brody. Tapi homeboys sekarang... Tapi kalau dia band Brody, kita boleh pakai Minato. Ah, ya.
Minotaur ada satu masalah untuk Hilda juga. Nak larikan diri dia pun. Kai akan dikeluarkan seperti kita bincangkan tadi. Counter yang baik kepada Joy juga. Dan counter yang baik kepada Faramis. Begitu juga dengan Therese lah. Sebab baik mereka keluarkan Akai. Dan dalam masa yang sama, Josvok tak ambil Akai. Kau ambil Akai tu, agak sikit sukar kepada pasukan Homeboy sebentar tadi. Ciao! Aspect Bang! Terus saja dikeluarkan oleh pasukan Josvok. Homeboy, satu lagi band yang mereka perlukan di sini. Lancelot, okey, kena dikeluarkan. Sebabkan Lancelot tu pun sebenarnya sukar juga tu untuk dipatahkan gerakan beliau. Terutamanya apabila berlakunya pergerakan daripada puncture tu. Sukar untuk ditangkap, damage dia juga besar. Kalau nak gunakan marksman yang bersifatkan backline, nah mudah saja untuk dicari oleh Lancelot. Tapi perbincangan telah dibuat. Kemudian ketulakan Frederick. Mungkin merasakan Martis. Ya, Martis. Your team is worlds. Martis memang jadi satu benda yang sangat kacau. Kalau Hilda dah masuk, Martis boleh gerak agresif. Dengan Valentina, banyak sangat hero early game untuk pasukan Juspot. Jadi bahaya kalau mereka berikan hero tersebut kepada Juspot. Nanti takut Joy tak dapat cari makan. Betul. Pilihan seterusnya untuk pasukan Juspot. Adakah mereka akan mengunci jungler mereka? Ataupun mereka akan dapatkan EXP laner terlebih dahulu? Arlott yang masih lagi terbuka ketika ini. Tapi mereka perlukan hard CC yang boleh sekurang-kurangnya mengunci pergerakan Joy. Yuzong boleh. Tapi untuk berhadapan dengan Therese lah, ini akan menjadi 50-50 sebenarnya untuk pasukan Deuce Vault. Dan ya, sudah kata itu lah siap. Saya boleh. Okay, next pula. Next pula, ah, teka. Next pula. Okay, kamu masuk. Brody Kufra masih terlepas. Tapi Brody early game. Mungkin satu pilihan yang selamat lah sebenarnya untuk Homeboys. Cuma mereka perlu alert. Early game yang ada pada Juspot terlalu tinggi. Lebih tinggi. Minotaur, Kufra, boleh dikatakan. Kufra Cloud. Saya rasa Minotaur dengan Brody. Ah, Minotaur dengan Brody? Ah, Minotaur dengan Brody. Minat dengan Brody boleh, Kufra Club pun okey. Late game pun mereka ada dengan adanya Joy. Betul, saya setuju. Jadi dah berbaki 10 saat. Apakah akan dipilih oleh pasukan Homeboy seketika ini? Oh tak. Irita, dah lama kita tak nampak hero ini sebenarnya. Dan Minotaur, cantik. Betul tu, Boyo. Ah, buat betul satu je tau tu. Okay. Yellow. Tapi Kid Bomber, pick yang terakhir. Kalau dia nak all out aggression, dia akan ambil Benedetta. Tak pun dia ambil Uranus. Ya. Yeah. Ataupun pak itu. Lapu-lapu balik pun tak apa. Lapu-lapu balik pun tak apa. Ya, aggression. Ya, sebab dia boleh potong lane. Ability dia untuk bersaing bersama dengan Therese lah. Yang ada movement speed yang sangat slow. Ya, 3.0. Lapu-lapu. Lawan eh? Lawan, lawan. Lawan. Aduh. Cantik. Saya telah pun selesai tanggungjawab di sini. Saya pula yang melaksanakan tu. Di mana pasukan Homeboys kehilangan satu mata yang penting. Tetapi ini bukan pengakhirannya. Drafting yang nampak lebih selesa untuk pasukan Homeboys dengan Joy diberikan kepada Chibi. Pada hari semalam, The Live pun gunakan hero ini dengan sangat-sangat baik. Kalau pasukan Homeboys berjaya untuk memenangkan game ini, kita akan menyaksikan perlawanan ketiga buat kali yang kedua pada hari ini. Benar kata mereka, kombinasi Mars dan juga Sid akan menyebabkan game menjadi panjang. Tapi ini yang kita mahukan. Pasukan Homeboys perlu mendapatkan kemenangan ini. Ya, masih lagi belum masuk. Kita tengok late game potential berpihak kepada pasukan Homeboys. Akan tetapi inilah dia detik yang kita tunggu. Di mana ini adalah detik kemenangannya pertama untuk pasukan Homeboys. Pada waktu ini juga, mereka perlu wajib untuk menang pada match yang seterusnya. Ya. Jadi, ayo! Rakyat Malaysia, berikan sokongan yang penuh kepada pasukan Homeboys untuk mendapatkan kemenangan yang pertama dalam Best of Three kita kali ini. Ya, berikan semangatmu, wahai rakyat Malaysia, kepada wakil daripada negara Malaysia, misi Malaysia. Satu-satunya wakil yang tinggal ketika ini, pasukan Homeboys perlukan doa anda. Perlukan semangat anda. Jadi, jangan pernah putus harapan. Kita baru kalah game yang pertama, bukan secara keseluruhan. Masih lagi ada peluang kepada kita untuk terus bangkit semula.
Dan ketika ini Chibi akan meneruskan farm mereka terlebih dahulu Magistar dengan hanya menekan Retri sahaja berjaya untuk mendapatkan Little Wonder tersebut. Damage yang besar dikeluarkan kepada Zon sebentar tadi dengan adanya Dispatch Storm sebentar tadi. Satu lagi diperlukan First Blood untuk Sunslava. Sememangnya sekarang ini dia sedang menari selepas menyaksikan Rao memasukkan Homeboys. Tiada Flicker. Begitu juga dengan tiada nyawa. Basic attack satu saja diberikan dan juga dia dah memaksa Chibi untuk memakai retribution. Jadi ini adalah satu tindakan yang baik, kawalan yang dibuat oleh Sao di fasa early game bagi melambatkan lagi kedudukan Chibi. Sekarang ini Chibi tak berhasil untuk mendapatkan satu lagi jungle di bahagian top lane sebentar tadi. Saya rasa ini gameplay dia berpasukan Jusvolt. Jangan biarkan Chibi aman untuk melakukan farming. Pastikan Chibi diganggu. Pastikan dia tidak selesa untuk mendapatkan turtle. Pastikan Dillsville ada peluang cerah untuk mendapatkan kemenangan. Strategi yang baik daripada pasukan EECA ini, Kid Bomba di bahagian bawah berjaya untuk memberikan tekanan yang besar kepada sepat pemain muda ini daripada kedua-dua pasukan. Pemain muda memang sangat berbakat. Ya. Sebab fresh brain. Pantas untuk lakukan sesuatu. Tapi sekarang ini kita tengok sudah sepat diselamatkan dengan Nether Realm. Masih lagi utuh bernyawa. Tetapi sekarang penalti zone telah digunakan bersama dengan zone yang akan masuk. Tetapi sepat juga telah dikorbankan. Hit bomba di bagian belakang cukup mengganggu. Tapi tiada siapa yang dapat untuk menghambat nyawanya. Flicker digunakan. Lari, Warlock. Warlock lari. Warlock lari. Sikit lagi ingin dikorbankan. Diselamatkan oleh zone. Zone! Baik, Chibi melakukan satu pull up yang cukup cemerlang untuk memberikan kill yang dikunci oleh Zon sebentar. Menjaga Warlord bagaikan anak sendiri. Menghalang pasukan Dustbolt untuk mendapatkan kill ketiga mereka. Pasukan Homeboy sebentar tadi berjaya untuk menjatuhkan Magistar. Tapi kali ini kita nampak bagaimana pasukan Dustbolt betul-betul memberikan tekanan ke dalam kawasan jungle. Chibi bagaimana farmnya telah pun dirompak satu demi satu. Jauhnya dia tarik itu sawo. Jadi, jauh ke sebelah dinding. Itu adalah kelebihan yang besar juga untuk pasukan Dustbolt. Mereka semakin lama nampak macam tidak begitu agresif. Ini adalah bahaya untuk mereka. Sekiranya sekarang ini tidak meneruskan asakan kepada Chibi terutamanya. Jadi tak ada beza apabila Hilda ini dimasukkan. Cemerlang sekali tindakan Chibi apabila habis jungle di bahagian bottom lane. Sekarang Sao cuba lakukan asakan di bahagian atas. Naik motor kaki. Ryzer melarikan diri setelah melihatkan damage Karbi terlalu besar. Perebutan dan Magistar! Thorn Rose berjaya untuk mendapatkan turtle. Kali ini bahaya Warlord dipaksa untuk menggunakan deram. Tahan Warlord dan tak ada Flicker. Kid Bomba mendapatkan kill tersebut juga. Mereka mendapatkan satu kelebihan yang besar. Nasib baik dengan adanya Electrifying Beats dan juga Joy Rhythm mampu untuk menambatkan diri terlebih dahulu. Pasukan Homeboy sebentar tadi ditekan dan Dustbolt yang sebenarnya memberikan satu asakan demi asakan. Magistar yang sebentar tadi berjaya untuk mendapatkan turtle. Chibi kuat dekat bahagian retri. Jadi kita rendahkan level dia. Menjadikan potensi yang baik berpasukan Dustbolt sebentar tadi untuk memberikan damage dan juga pencurian yang baik terhadap turtle yang kedua. Mereka terus saja mengasak Chibi. Ini yang mereka mahukan. Inilah draft mereka. Mereka bermain dengan sangat-sangat cepat. Warlord sebentar tadi cuba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Kid Bomba akan dibunuh terlebih dahulu oleh Zon sebentar tadi. Chibi cuba untuk mencari stack yang dia dapatkan ketika ini. Baik. Masih lagi hidup. Tapi dengan adanya Rewind Strike, meletup pemain sebentar tadi. Menjadikan 2 kill untuk pasukan Homeboys. Dan pada waktu ini juga, pasukan Dustbolt telah pun melakukan kesilapan. Apabila mereka cuba untuk mengasak Chibi terlalu banyak, tetapi counter dilakukan disiplin tinggi oleh pasukan Homeboys. 3 berbalas dengan 3 ketika ini. Di mana kedudukan gol masih lagi dimiliki oleh Dustbolt, akan tetapi gangguan itu boleh dibendung lagi. Sao masih lagi meneruskan gangguannya kepada Chibi. Lihat bagaimana kerasnya. Sao susah untuk menerima damage yang besar. Tetapi kali ini datang bantuan. Warlord cuba menarik seseorang tapi Kid Bomba. Terkena stun bahaya Warlord. Dengan libas pedang yang berat, Kid Bomba sekali lagi mendapatkan kill yang keempat untuk Dustbolt. Ya, pemain ESP laner untuk Dustbolt ketika ini dikenali ramai daripada gayanya, daripada gameplaynya.
sangat cemerlang sekali. Manchester cuba untuk masuk keluarkan damage kepada Chibi tapi tidak berjaya. Stardom side telah pun disiapkan terlebih dahulu. Menggandakan damage daripada basic attack yang sekurang-kurangnya akan memberikan tekanan kepada pasukan Deuce Vault. Actually, tidak terlalu ketinggalan jauh sebenarnya untuk Chibi. Walaupun Manchester berjaya untuk dapatkan level 9, Chibi masih lagi 8. Selepas dia asap bertubi-tubi macam tu, kira masih lagi okey sebenarnya untuk Chibi. Dan dia tidak lagi dikorbankan. 1-0-2. Itu menjadi satu advantage untuk kita juga menidakkan apa yang dibuat oleh Shaw terlebih dahulu. Warlord yang dicari sekarang ini. Dia beralih. Kalau tak dapat dekat Chibi, Warlord akan dikenakan. Tapi Kid Bomber dalam kesempatan yang sama telah berjaya mendapatkan turret. Sekarang ini, Homeboys wajib membalas semula kelebihan yang telah diambil lepas pasukan Just Ball untuk mendapatkan turtle. Dan ia berjaya, turtle mania sekali lagi dimiliki oleh Chibi. Ya, turtle yang terakhir berpihak kepada pasukan Homeboys ketika ini. Akhirnya, Chibi berjaya untuk menyinar. Tapi ada satu watak yang kita perlu risaukan sebenarnya di bahagian atas, iaitu Rizal dengan retailnya. Mampu untuk keluarkan damage yang besar. Tapi dalam masa yang sama, Carvy juga tak dilupakan. Bagaimana satu sepakan bola yang sangat berbahaya. Rizal melompat terlebih dahulu menggunakan heavy crossbow untuk keluarkan damage yang besar. Tapi Zon akan menerima nasib yang kurang baik. Dicari oleh Kid Bomba dengan Flicker dan juga Brave Fighter. Dikeluarkan heavy sword daripada lapu-lapu ini. Di mana ini juga merupakan hero yang berasal daripada Filipina. Ada home ground buff. Dia bukan dia jadi punca untuk Zoe itu nyawa banyak habis. Tapi dengan Worldy, bola yang melantun daripada Rizal telah pun terkena Zon. Last sebentar tadi memberikan kill yang baik. Dan goal yang dimiliki oleh Kid Bomba, ya Allah, cukup tinggi. Dia EXP tau. Dia EXP, itu yang perlu diingatkan. Bagaimana dengan pemain Kid Bomba ini cukup cemerlang untuk melakukan perkara yang memberikan manfaat kepada Juice Bolt sendiri. Sekarang Chibi bersorangan di bahagian bawah. Telah pun melarikan diri menggunakan retreat untuk dapatkan sedikit movement speed. Ya, dia tahu yang damage dia belum lagi mencukupi. Dalam masa yang sama, dia perlu berhati-hati. Kalau dia dikorbankan, farming dia akan jauh ditinggalkan. Tapi penalti zone yang baik telah pun dikeluarkan oleh Sunset Lover terlebih dahulu. Shadow Strike yang menyebabkan Chibi terpaksa untuk berundur. Mereka telah pun berkampung di bahagian atas, memerhatikan pasukan Homeboys. Kalau-kalau mereka cuba untuk melakukan pertahanan terhadap poker buff milik Chibi, selain daripada cuba untuk merampas aset pasukan Homeboys ini, mereka juga ingin memaksa Chibi untuk menekan retreat. Jadi ini peluang kepada pasukan Deusfolk untuk memulakan Lord seterusnya. Kali ini Lord yang tadi munculkan di bahagian bawah menjadi satu pertempuran yang baik, tetapi perebutan dan juga saingan jungle di antara kedua pasukan. Magister menggunakan Phantom Strike, susah nak tangkap dia. Tak sukar tu ditangkap sebab tak ada hard lock CC untuk dia cuba kenakan kepada Magister. Tambah pula apabila CV berdepan satu dengan satu bersama dengan Magister. Jadi dengan ada banyak immunity dan juga dia punya pergerakan yang pantas, sukar dijangka. Ya, sukar untuk dijangka. Tapi kita nampak bawah Warlord tu ada macam lambang burung, betul? Ya. Jadi itu bermakna ultimate-nya telah pun ditiru oleh Sunset Lava. Netherium dimiliki oleh pasukan Deusvolt. Dengan perbezaan level untuk mid laner, diberikan juga kepada Valentina. Jadi damage yang boleh dikeluarkan, spell vamp yang dia ada sedikit banyak. Warlord mengeluarkan damage. Okay, tahu kat mana Sunset Lava, dah tahu kat mana Kid Bomba. Sekurang-kurangnya map mereka menjadi lebih cerah. Dan sekarang ini Zon ada bomba dan tidak. Bomba. Pergi ke depan. Cuba ganggu Warlord. Wow, hampir. Tapi Netherrealm masih berjalan dibuka. Lari terus. Dan sekarang Netherrealm dibuka terlebih dahulu oleh Deus Ball. Dibantu pula. Warlord cuba untuk membantu di bagian belakang. Ada Sawo. Sawo cuba untuk kacau Rizal supaya tidak masuk teamfight. Baik, tindakan. Komposisi pasukan Deus Ball cukup berkesan. Rizal tak boleh masuk teamfight langsung. Dia reaksi ketawa, tapi sebenarnya sangat menyakitkan hati kalau kita dapat saksikan sebentar tadi. Dan Chibi percaya untuk memberikan senyuman semula kepada rakyat Malaysia selepas berjaya untuk mendapatkan Sunset Lava. Tapi kembali bersedih apabila Lord berjaya untuk dapatkan oleh pasukan Deus Vault. Bagaimana Sawo? Zoning yang baik. Rizal dijauhkan daripada bahagian team fight. Dia tahu bahawa kalau Sawo ini seorang sahaja mampu untuk menjatuhkan Rizal. Disebabkan daripada sudut itemization sekalipun, digunakan encourage roaming yang menyebabkan meningkatnya physical dan juga magical attack. Dalam masa yang sama, daripada sudut damage daripada Hilda sendiri,
sangat-sangat tinggi. Athena Shield untuk menadah damage daripada Joy dan juga daripada Faramis juga. Ada yang mengatakan mungkin elak, mungkin elok untuk menggunakan Radiant Armor. Tapi bagi pendapat saya, Athena Shield masih lagi mempunyai magic defense yang tinggi untuk menghalang burst damage yang boleh dikeluarkan. Jadi tiada yang boleh bersawa ketika ini melainkan Ryzel. Dan pada waktu ini, Zon telah pun jumpa kedudukan sawo. Ada Lord. Hati-hati, team fight yang tidak boleh dilakukan oleh pasukan Homeboys adalah team fight yang merugikan mereka dengan mana kill yang akan membuatkan Homeboys kurang daripada satu jumlah. Jadi, tekanan yang diberikan oleh Juicebox Cemerlang untuk mereka dapatkan turret inner di bahagian tengah. Mereka berjaya untuk mendapatkan satu lagi turret yang penting ketika ini. Ketibaan Lord yang pertama dalam perlawanan game yang kedua. Mereka cuba untuk mendapatkan satu inhibitor turret sebenarnya. Tapi Chibi ditekan dekat bahagian bawah. Adakah pasukan Homeboys mampu untuk mendapatkan comeback mereka semula selepas ditekan seawal minit permainan ini? Dan juga Chibi telah pun keluar dari kawasan tersebut dengan selamat. Setakat ini tengok Sawo masih lagi melakukan asakan yang tinggi. Yang membuatkan Homeboys berfikir dua kali untuk masuk. Capikit Bomber. Dia punya gameplay cukup agresif. Yang mana membuatkan pasukan Homeboys macam rasa annoying. Setiap kali mahu lakukan team fight, komposisi Kit Bomber mesti ada kat belakang. Dia ada satu cara je sebenarnya kalau kita nak menang kat bagian late game ni sebenarnya. Kita perlu mengharapkan yang bahawa damage yang dikeluarkan oleh Ryzel tu dah besar. Jadi kalau Sawo lakukan zoning sekalipun, dia boleh dikorbankan dengan mudah. Tapi sekarang ni Kit Bomber cuba untuk masuk terlebih dahulu. Beberapa fighter telah pun dikeluarkan. Damage yang dikeluarkan begitu besar sekali. Kalau nak zoning Ryzel dekat bahagian team fight, boleh. Tapi Ryzel tak ada dekat situ. Dia memberikan fokus kepada satu turret yang mereka berjaya untuk dapatkan. Tapi Chibi lihatlah damage yang dikeluarkan. Chibi yang berjaya untuk mendapatkan Sunset Law tapi terpaksa membalas dengan nyawanya sendiri. Adakah ini berbaloi untuk pasukan Homeboys? Saya rasa ya, dengan Lord akan timbulkan sama seperti Chibi telah hidupkan. Melainkan kalau ada persediaan yang rapi dibuat oleh Juicebox di atas untuk menambil Lord tersebut. Sementara kita melihat di bahagian bottom lane, pasukan Homeboys bersedia lagi untuk melindungi Ryzel. Kali ini bagi pasukan Homeboys, kalau Ryzel ditangkap sukarlah apabila CBT ada dalam lane of curry. Tetapi bila curi retribution dah guna. Ini info belum. Belum. Nampak macam dah. Dia second skill tadi tapi Ryzel sempat untuk mengaum. Jadi mendapatkan Orange Puff tersebut. Damage receive daripada Kit Bomba. 71. Damage yang berjaya untuk dikeluarkan oleh pemain ini. Bagaimana penggunaan lapu-lapunya sangat cemerlang. Holy Crystal juga telah disiapkan oleh Sunset Level. Magic powernya telah pun meningkat naik ketika ini. Sawo dan juga Magic Store ditugaskan untuk mencari di bahagian belakang. Tapi lihatlah damage yang dikeluarkan kepada Sempat. Sungguh menyakitkan Sawo. Dia terus saja bergerak ke bahagian belakang terlebih dahulu. Mengeluarkan damage yang agak besar. Menghalang Chibi daripada terus masuk ke dalam team fight terlebih dahulu. Ryzel! Dia melintas sahaja dalam semak tersebut. Mereka tidak tahu lagi di mana kedudukan pasukan Juicebox Sawo sebentar tadi. Sawo sekarang ini dia perlu untuk pisahkan komposisi pasukan Juicebox. Untuk Homeboys tapi dia bolehkan sekarang oleh Sempat. Sekarang Sawo dah bergerak di bahagian belakang. Dan sekarang dia telah digunakan. Timpat perlu keputusan. Dan kali ini Karbi telah dikorbankan. Agak sedikit lambat tu Sawo masuk semula mengganggukan pasukan Homeboys. Pada waktu ini, Sunset Level telah dikorbankan. Meninggalkan Magistor dan Sawo seorang diri. Double kill. Warlock juga telah dikorbankan. Warlock hidup balik. Selama Sawo menerima damage. Minum Nature. Dapat satu kill atau tidak? Ya! Chibi mendapatkan Sawo. Namun kesempatan yang sama. Zon juga dikorbankan Magistor. Larikan diri. Yes! Wipe out. Akhirnya. Double kill. Chibi. Tapi dalam masa yang sama, mereka berjaya untuk mendapatkan goal line yang pasukan Homeboys sebentar tadi. Jadi pengambilan Lord ini akan dilambatkan sedikit. Carvey sudah pun hidup. Kit Bomber juga telah pun ada. Ini gaya kita tuan-tuan dan puan-puan. Dapatkan reading code sekarang yang telah pun disediakan. Kit Bomber ada kesempatan untuk mereka datang memberikan satu saingan yang besar terhadap Lord ini. Tapi Chibi dengan retrinya berjaya untuk mendapatkan Lord yang penting bagi pasukan Homeboys. Mendapatkan comeback semula. Benarlah internal ranking jungler Chibi di tangga ketiga selepas Kairi dan juga Kyle TZ. Wow. Di mana dia berserangan diri, ada banyak CC, ada banyak damage yang dikeluarkan. Tapi Chibi masih lagi hidup. 6-1-4 dan juga dia berjaya untuk dapatkan double kill. Cukup crucial sebentar tadi. Tapi kredit perlu diberikan kepada Sempat kerana Zon mendapatkan Carvey. Ya, dan juga Zon. Di mana dengan CC semuanya dikeluarkan pada pertempuran tersebut, tempat yang sempit kita ada kelebihan sebab ada AOE. Jadi pada waktu itu juga,
Pasukan Dilsport telah pun melakukan kesilapan. Paksaan dibuat di bahagian tengah. Chibi, damage yang besar dikeluarkan kepada Karvi terlebih dahulu. Tapi Chibi dikorbankan. Sebenarnya damage dengan terlalu banyak. Tak sempat diselamatkan oleh Warlord. Ah, ini yang kita perlu kurangkan sebenarnya. Tindakan yang terlalu agresif menyebabkan kita sendiri yang menghadapi kerugian. Dilsport sepertinya akan mampu untuk melakukan pertahanan. Dia ada satu masalah dengan drafting yang diberbaskan Dilsport ini. Mereka boleh ganggu farming pada awal game. Tapi kalau mereka tak berjaya untuk menutup game ini sepantas yang mungkin, mereka akan menghadapi sedikit masalah disebabkan damage yang boleh dikeluarkan oleh Joy. Begitu juga dengan Irithel sudah pun meningkat naik. Satu cara untuk pasukan Dilsport memanfaatkan draft ini balik di bahagian late game adalah di mana kedudukan Sawo melakukan flanking sementara tadi. Kalau berjaya untuk mendapatkan Ryzel, ini akan menjadi sedikit sebanyak masalah yang besar kepada pasukan Homeboys. Tiada lagi damage burst DPS boleh dikeluarkan. Tapi Chibi sepanjang permainan ini bermain dengan sangat-sangat cemerlang bagi pendapat saya. Ya, dan sebenarnya damage yang dikeluarkan itu memang berpihak kepada Kid Bumba. Saya rasa memang dia menyedah damage yang sangat banyak. Tapi Warlord cari terlebih dahulu. Dia digunakan mencari Warlord. Warlord cuba untuk bermain-main. Kid Bumba telah dikorbankan. Dan Zon telah menggunakan Mineral Fury. Tetapi bijak tindakan Dilsport terus flicker keluar. Takut terkena set up. Dan Zon baik untuk menghalau kedudukan Dilsport. Saya ingat tadi Kim Boba tak ada flicker. Rupanya dia ada flicker tapi dia tak sempat untuk gunakannya. Terus sahaja dikorbankan terlebih dahulu. Kenapa menyakitkan sangat damage yang dikeluarkan oleh Chibi ni, Joy ni, Stalin Side. Begitu juga dengan Holy Crystal. Okey, kita ambil satu contoh terlebih dahulu. Holy Crystal combo dengan Divine Glaive dan juga Bloodwing. Itu item yang wajib disiapkan oleh Mage untuk meta kali ini. Tambahkan lagi untuk Joy, menggandakan lagi magic power yang dia ada. Second skill dan juga ultimate-nya bergantung kepada magic power yang menyebabkan kenapa Joy ini mampu untuk keluarkan damage yang besar. Tambahkan lagi dengan adanya Starling Side. Jadi in case kalau dia tak boleh nak mematikan pasukan musuh dengan skill, basic attack dia tu sempatlah untuk keluarkan damage yang besar. Contohnya kalau kena kepada Karvi ataupun kepada Sunset Lover. Jadi basic attack yang besar bagi Ryzel sebenarnya perlu untuk diberikan ruang juga. Kalau kita nak tengok, seringkali Ryzel dicari oleh Sawo. Yang baru dikorbankan sebanyak sekali. Dan kedudukan Sawo perlu untuk diperhatikan oleh pasukan Homeboys. Dia selalu dekat belakang. Apabila dia cuba jadikan Homeboys bagi satu mangsa, sekali lagi Sawo, mungkin ini peluangnya. Sawo tak ada. Okey, tak ada orang yang boleh kacau backline. Kali ini Homeboys telah pun menang dari sudut jumlah. Zon masih lagi memegang satu benda Fury untuk dilepaskan. Dia hanya perlu tahu kepada kedudukan Karvi. Magister juga berada dalam keadaan yang cukup bersedia untuk berikan saingan kepada Retribution daripada Chibi sekarang ini. Ditemani dengan Dead Realm. Itu dia Karvi dicari. Tapi Chibi menerima damage yang besar. Jangan mati sekarang ini. Tetapi diselamatkan dan Zon dan Kid Bomba dikorbankan. Pada waktu ini juga Homeboys kehilangan Ryzel. Tapi dalam masa yang sama, Karvi masih lagi hidup terlalu ke depan sangat. Yang menyebabkan pasukan Homeboys kehilangan marksman mereka sebentar tadi. Damage berpihak kepada pasukan Dilsport dan Sawo juga telah pun kembali sebentar tadi. Yang akan menjadikan team fight di hadapan Lord ini. Syukur Chibi masih lagi ada. Tetapi untuk Dilsport, takkan mereka kalau nak teruskan team fight tak ada sebarang masalah. Sebab sempat masih lagi ada penalty zone. Kalau berkumpul pada satu tempat, Sawo sekarang telah hidup. Kid Bomba menunggu masa 12 saat. Jadi lengahkan lagi untuk Homeboys dapatkan Lord. Itu pilihan yang tepat. Zon telah pun menggunakan Motivation Roar menambahkan nyawa. Sawo dicari terlebih dahulu. Sawo ni yang jadi perkara yang cukup menjengkelkan. Tetapi itu hanyalah tarik perhatian saja. Dilsport memulakan Lord. Tetapi disedari oleh sempat setelah ketiadaan Karvi dan juga Magister dalam pertempuran sebentar tadi. Kali ini untuk kedudukan Ryzel boleh berada dalam kawasan selamat. Zon telah membuka satu penalti. Karvi terkena penalti Zon. Ryzel pergi depan. Pada waktu ini juga sunset level benar-benar damage yang tinggi. Chibi fokus Lord. Telah keluar dan Chibi mendapatkan Lord. Ini adalah milik Malaysia. Ya, team fight yang lebih kemas kali ini untuk pasukan Homeboys. Zoning yang baik. Jauhkan Karvi daripada terus berada dalam team fight. Tiada Sawo untuk memberikan tekanan kepada Ryzel. Sedikit sebanyak mengundang bahaya untuk wakil EECA ini. Pasukan Homeboys berada di depan semula. Dengan 700 perbezaan gol. Ya sedikit. Tapi sekurang-kurangnya memberikan peluang. Peluang kepada pasukan Homeboys untuk menamatkan game ini. In-game equipment kita boleh saksikan kenapa begitu menyakitkan sekali daripada Ryzel. Di mana sword juga telah pun disiapkan. Jadi kalau Sawo nak flanky kat bahagian belakang, dia kena hati-hati.
mungkin akan dileburkan dengan pantas. Jarang untuk Rital membuat 500 watt. Dia perlu keadaan sekarang. Itu, ya, keadaan itu memaksa Rizal sendiri. Rital sebenarnya burst dan critical damage. Tapi disebabkan dengan adanya orang yang selalu kacau dia, Sao, perlu untuk membuat perkara demikian. Adaptasi yang dibuat. Tapi Rizal telah mendapatkan tarik di bagian atas. Habis ditepuk. Sekarang ditutup baik. Dibuat oleh sempat sementara. Chibi. Untuk yang lain ditemani dengan The Realm. Kali ini, Lord telah masuk. Fokus pada tarik mungkin tetapi tidak. Pasukan Homeboys berundur terlebih dahulu. Dan Menon Fury digunakan pakai. Ditimbang pula dua orang. Sekarang walau dapat cacit bomba. Dan Sunset lah melarikan diri. Peluang untuk Homeboys. Tapi Homeboys juga tuh nyawa sedikit untuk dia. Walau telah dikorbankan. Tiga telah pun terkeluar. Membuatkan pasukan Homeboys mengundurkan diri. Namun sempat untuk Rizal mendapatkan nyawa Sao. Garvey masih lagi mampu untuk melakukan pertahanan yang baik. Berjaya untuk memberikan satu rembatan deras tepat ke muka Chibi. Menghilangkan jungler pasukan Homeboy sebentar tadi. Tapi tiada dua pemain untuk pasukan Deus Vault. Tiga pemain sahaja untuk melakukan pertahanan. Stun yang baik terhadap Magister sebentar tadi daripada Zone. Sunset Lover, Reverse Strike telah pun dikeluarkan sebentar tadi. Nyawanya Sunset Lover dan nyawa terakhir daripada Rizal. Berjaya untuk melenyapkan Sunset Lover sebentar tadi. Matahari ini akan terus dibenamkan. Homeboys berjaya untuk mendapatkan kelebihan semula. Ya, sekarang ini untuk pasukan Homeboys, mari kita ratakan ke semua turret. Jadi nak cakap pasal penguasaan map yang sepatutnya dimiliki oleh pasukan Homeboys, Mega Minion ke semua lane dimiliki oleh pasukan Homeboys. Jadi pushing capability ada pada tangan pasukan negara kita. Untuk Homeboys, jangan buat kesilapan. Itu sahaja yang perlu untuk diterapkan. Dan disiplinnya tinggi harus untuk dilaksanakan. Bagi Deus Vault tidak boleh untuk mengambil kesempatan. Zone mencari ruang bagi membolehkan pasukan Homeboys dapat peluang. Sekarang ini dah peluang dia. Menon Fury digunakan pakai juga. Dan Kaffi dicari. Tapi cantik. Apa yang dibuat sekarang ini adalah shutdown. Diberikan kepada Wallot. Seorang dah tak ada. Pasukan daripada Homeboys sekarang ini mungkin dapat kill lagi sekali. Sao dikorbankan. Ya. Ketika tiga orang saya Sunset Lover dicari. Wallot mendapatkan kill. Kid Bomba tanya untuk diri. Peluang untuk Homeboys. Masih lagi melakukan tindakan. Dan Winter Traction digunakan oleh Magister. Triple kill. Langsung Homeboys memaksa untuk pasukan Deus Vault bermain permainan yang ketiga. Perlawanan penentuan akan berlaku selepas ini. Pasukan Homeboys kembali bangkit semula. Ini gaya kita, tuan-tuan dan puan-puan, dapatkan reading code ketika ini. Masih lagi belum berakhir. Hari yang sangat-sangat panjang. Saya dah jangkakan hari ini. Hari yang sangat panjang. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Deus Vault telah pun terikat seri ketika ini. Tapi, pujian kepada mereka. Pujian kepada wakil EEC ini. Berjaya untuk memberikan tekanan yang besar kepada pasukan Homeboys juga. Degupan jantung saya dah tak stabil. Tak stabil. Saya punya tadi naik notifikasi bahawa are you okay bro? Dia daripada dup-dup, dia jadi dup, dia berhenti kejap, dup balik. Duduk. Saya sangat menjangkakan apa yang berlaku. Ya. Yeah. Jam di dinding. Tak. Mungkin awak perlukan bantuan perubatan sebentar nanti. Sebab tu kita panggil Kid Bomba je tiba. Tapi Kid Bomba bermain sangat cemerlang tadi. Tak tahulah. Cemerlang sangat dia. Tuh, pemain yang bernama Bomb ini sangat cemerlang. Tapi apa kita perlu highlightkan juga wakil daripada Malaysia. Homeboys berjaya untuk mendapatkan kemenangan. MVP akan diberikan kepada adakah Chibi, adakah Zone, adakah Chibi, adakah Zone. Siapa? Chibi! Penggunaan joy yang cukup cemerlang kiri 11.39. Gol per minit 746. 91 kill participation. Semalam saya tengok live dia main joy. Ha? Yeah. Dia dapat KDM macam ni lah. Cuma beza depan dia nombor 2. 2139. Okay, sekarang ni kan apa yang paling penting untuk pemain ni. Yeah. Biarpun diasak. Biarpun banyak masalah dihadapi. Mm-hmm. Dia percaya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itemization disiapkan dengan sangat cemerlang. Macam tu dalam hidup kita, Mas. Yeah. Walaupun kita diasak dengan ujian. Walaupun kita diasak dengan pelbagai cabaran. Tapi jangan pernah mengalah. Kerana manis-manisnya akan berada di hujung. Kerana Allah telah menetapkan bahawa kalau anda ada ujian. Pasti akan ada manisnya di ujung-ujung. Dia ambil satu, dia akan balas dengan satu. Yang penting sabar. Sabar. Terburu-buru. Sabar itu kunci kemenangan bagi pasukan Homeboys.
Jadi disiplin juga boleh untuk memainkan peranan yang penting, terutamanya apabila mereka melaksanakan team fight. Chibi saya tak boleh kata memang top class. Jadi saya rasa dia maybe nombor 3 dalam ranking. Bukan maybe, memang nombor 3. Maybe. Ya, maksud saya poin kat sini saya tak habis lagi. Tapi dia nombor 1 dalam hati saya. Oh. Ah, itu. Cia. Nombor 1 jungle lah. Macam-macam. Tapi Magistar pun memainkan Nuzlocke dengan cukup perit lah untuk pasukan Homeboys berdepan dengan beliau sendiri lah, tangkap susah. Lepas tu orang yang selalu lakukan kekacauan dalam game ini adalah lapu-lapu daripada Kid Bomba. Dia macam apabila bukan Ryzel tapi Warlord bermainkan Wolfius. Jadi sangat susah dia memecahkan komposisi pasukan Homeboys. Betul tu. Apabila kita dah masuk kepada pemilihan hero yang comfort untuk Warlord, dia boleh gunakan hero ni dengan sebaik yang mungkin. Burst damage daripada Faramis, burst damage daripada Chibi, melengkapkan komposisi ini dengan sangat-sangat baik. Dan Zon tak buat apa-apa. Belas tadi dia recording torture, guys. Empat jam, guys. Tapi sungguh cemerlang sekali pun. Sebab apa tau? Ha. Dia yang start dari Carvey tadi tu. Dia pelika ke depan muka Bruno tu. Bruno tu macam-macam. Ada Minato. Oh my god. Pergi ke belakang. Ucap, okay, aku selamat. Minato dah tak ada flicker eh. Minato dah tak ada ulti. Datang daripada udara. Tukul besar. Sempat dengan penalty zone. Sekali dengan flicker kan tadi? Sekali dengan flicker. Macam mana dia nak larikan diri? Lepas tu Chibi pula datang daripada arah yang berbeza. Menggunakan irama yang mematikan. Carvey terus saja ditumbangkan di saat-saat akhir. Yang menyebabkan pasukan Homeboys berjaya untuk mendapatkan kemenangan sebentar tadi. Kerana damage yang dikeluarkan oleh Chibi pada awal game sangat-sangat sakit. Saya boleh katakan disebabkan daripada sudut optimization yang kita bincangkan di dalam game sebentar tadi. Tapi cukup kita bahaskan pasal Chibi, bagaimana Zon bermain juga dengan sangat cemerlang. Ini standard item untuk Minato. Tapi fokus saya adalah kepada dengan adanya Oracle dan juga Flash of the Oasis tu. Dia membantu rakan dia dan membantu dirinya sendiri untuk dapatkan regen full effect. Dan kita nampak bagaimana regen tu sukar untuk direndahkan walaupun pasukan daripada Death Ward mempunyai Necklace of Durant. Mempunyai Dominant Ice. Dua Dominant Ice. Walaupun efek dia tetap satu. Tapi point dekat sini, Minato punya regen menjadi antara heal yang terbesar dekat pemilihan hero support. Dia kena ingat. Kita ada statistik total healan. Apa? Total apa? Kita ada statistik total heal kejap lagi kan? Oh, kita ada tak silap saya? Kita kan tengok je kalau sebab saya tak berapa perasan total heal tu. Tapi nak katakan kat sini, dia tu, hero ni sebenarnya tank support. Yeah. Awal-awal memang tak keras sangat. Tapi bila masuk ke late game, mid game lah saya boleh katakan, dia siapkan flash dengan Dominant Ice tu, dia dah cukup untuk menyebabkan anda haru biru. Send back daripada zone, 244,000 CB, 128,000 damage yang dikeluarkan. Padahal item defense dia bukan item defense yang paling maksimum. Sebab dia buat Dominus Ice memang boleh beri vehicle defense yang tinggi. Eh bukan, tak tinggi pun. Dominus Ice tak tinggi. Dia bagikan pertahanan sikit lah. Oracle pun tak tinggi. Oracle tak tinggi tapi dia lebih... Dia sembuh. Yes. Dia lebih fokuskan kepada cooldown juga. Ya. Yeah. Dia nakkan cooldown tersebut supaya dia boleh spam dia punya heal. Jadi kalau Sawo cari dia, Warlord ataupun cari Ryzel, dia sempat untuk tekan heal. Dan sunset level hampir untuk menyamai damage yang dikeluarkan dari Chibitan. Dia menandingi damage Ryzel. Bagaimana Ryzel dia telah dikacau dengan begitu berkesan. Sawo memang perlu untuk dia berikan respect. Yeah. Apa hero digunakan sekalipun, dia tahu objektif dia sampai kesudah. Dia cari orang belakang. Selalunya kalau kita nampak mid game, kita dah nampak Hilda punya function ni, dia makin lama makin menjunam. Betul. Makin ke bawah, disebabkan dia hanya boleh jadi sandbag saja untuk bergerak. Tapi salah, mindset yang ada pada Deus Vaults adalah apabila dengan adanya Hilda, ini akan membuatkan Sawo ini dia menggunakan teknik yang berlainan untuk duduk di belakang.